Sebuah truk pengangkut sembako dan barang elektronik terjun ke laut di Pelabuhan Melabo Aceh. Semua barang bawaan tercebur ke laut, sementara sopir selamat. Truk sembako dan barang elektronik ini terjun ke laut setelah sebelumnya oleng dan hilang kendali. Insiden ini sempat membuat penumpang kapal dan warga sekitar Pelabuhan Melabo Aceh panik. Seluruh sembako dan box barang elektronik pun hanyut tidak bisa diselamatkan. Diduga insiden ini lantaran sopir salah jalur dan gelombang tinggi. Truk tersebut salah jalur dari jembatan Peri, sehingga truknya terjun ke laut. Hingga saat ini truknya sudah tidak diketahui lagi. Usai kejadian, sejumlah nelayan di sekitar Pelabuhan Melabo mencoba peruntungan mengumpulkan barang elektronik dan sembako yang tenggelam. Menurut para nelayan, mereka nekat mengambil barang yang terjun ke laut setelah mendapat izin dari pemilik truk. Dari Melabo Aceh, Afsah, iNews melaporkan.